Assalamualaikum. Hari ini Cik Ana nak buat Bih Kucila Bulele. Mula-mula kita bersihkan dan lap daun pisang ni. Kemudian kita layurkan atas api sebab kita nak buat daun pisang ni lembut. Senang untuk kita lipat nanti. Lepas tu kita potong daun pisang ni dalam ukuran lebih kurang yang Cik Ana punya buat ni 10 cm, 12 cm. Sekarang Cik Ana nak buat inti untuk kuih kochi labu ni. Kita perlukan setengah cawan gula melaka, setengah cawan gula pasir, satu cawan air, setengah sudu kecil garam, satu helai daun pandan dan satu cawan kelapa parut. Kita masak inti ni sampai dia kering. Bila dia nak almost kering tu kan, masukkan tepung gandum dalam dua sudu untuk kita kentalkan lagi inti ni. Sekarang kita rebus labu pula. Cik Ana rebus labu dengan kulit dia sekali. Make sure kulit dia bersih masa kita rebus sekali tu ya. Cik Ana buat macam ni sebab senang Cik Ana nak pisahkan kulit dengan isi labu tu nanti bila dah masak. Okey, labu ni kita perlukan dalam satu cawan labu selepas kita rebus ya. Yang ini kita buat untuk santan leleh dia pula. Masukkan ke dalam periuk 200 ml santan, 200 ml air, 1 sudu kecil garam dan 2.5 sudu tepung beras. Lepas tu kita kacau atas api perlahan sampailah dia jadi lingkat dan pekat. Sekarang kita nak buat dough labu pula. Kita perlukan 1 cawan labu, 2 cawan tepung beras, 1 sudu besar gula, 1/2 sudu besar garam. Semua ni kita campur dan kita uli sehingga sebati dan kurang melekit dekat tangan. Jika adunan masih rasa terlalu lembik atau melekit, tambahkan sedikit lagi tepung pulut. Ni ada minyak. Minyak ni kita campur dekat tangan. Umur dekat tangan semua. Kita tangan dah berminyak, nak ambil dua pun senang. Dia tak melekat. Lepas tu, ambil ni. Sini. Settle. Sekarang Cik Ana nak rebus bola kochi ni. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? Bila dia timbul, maksudnya bola kochi ni dah masak. Jadi kita boleh angkat dan bungkus. Panas. Okay. Pantat kelapa yang kita masak tadi tu, ingat tak? Okay, kita curah atas bola kochi yang panas ni. Lepas tu kita balut. Siap? Okay, sekali lagi saya tunjukkan cara nak lipat kuih kochi ni. Resepi yang Cik Ana buat ni, Cik Ana boleh dapat 43 biji kuih kochi. So, mungkin anda boleh buat dalam 40 ke 45 biji lah. Bergantung macam mana kita uli dan bahagikan kochi-kochi tu.
Ana nak bagi dekat jiran sebelah. Yang ni Cik Ana punya. Tak sabar ni nak rasa.